Pateten dulu boleh. Sambil makan enggak apa-apa. Pateten. Jadi koordinator staf ahli. Mana? Yes. Ah, berarti kayak enggak. Ya saya enggak kemana-mana. Jadi, Pak Presiden minta saya lebih dekat karena ada tugas-tugas khusus. Ya, itu aja. Yeah. Jadi semacam koordinator nanti adalah itu enggak terlalu penting. Atau duta besar Pak di duta besar istana ya. Untuk staf khususnya bidang tertentu atau secara umum? Enggak. Intinya Pak Presiden sangat menginginkan Pak Teten untuk lebih dekat dengan Pak Presiden. Jadi ada penugasan khusus dari langsung di bawah Pak Presiden. Begitulah kira-kira Pak Teten. Untuk pengamanan Pilpres 2019 Pak. Udahlah, enggak usah terlalu jelas. Politiknya masih jauh. Tahunnya nih kapan nih Kang udah mulai geser ke staf khususnya? Tahunnya kapan Kang? Bahwa akan ada digan pergeseran menjadi staf khusus. Wah itu kita tiap hari ngobrol sama Pak Presiden. Pak ada ini ada menu ini menu ini. Udah segitu ya. Siap. Terima kasih Kang. Ini udah mau jelas.